Halo Sobat Bola, pagi ini kami akan mengabarkan hasil lengkap pertandingan serta klasemen sementara Liga Inggris pekan ke-11 di hari Minggu tanggal 3 November 2019. MU kembali menelan kekalahan. Kali ini, MU kalah 1-0 dari Bournemouth. Kemudian, Arsenal bermain imbang satu sama dengan Wolves. Liverpool menang 2-1 atas Aston Villa. Brighton menang 2-0 atas Norwich City. Selanjutnya, City menang tipis 2-1 atas Southampton. Sheffield United berhasil menang telak 3-0 atas Burnley. West Ham United dipermalukan Newcastle dengan skor 2-3 di kandangnya. Dan Chelsea menang 2-1 atas Watford. Untuk klasemen sementara sampai hari Minggu, Liverpool masih menduduki peringkat pertama. Kini Liverpool berhasil mengumpulkan 31 poin. Sedangkan, di posisi kedua masih dihuni oleh Manchester City dengan torehan 25 poin. Kemudian, untuk zona merah masih dihuni oleh Southampton, Norwich City, dan Watford. Di daftar top skor, Tammy Abraham kembali mengambil posisi pertama. Kini, bomber muda Chelsea ini telah mengoleksi 9 gol.